apabila sampai ada mati seseorang manusia yang banyak melakukan kejahatan, apabila sampai ajal mati bagi seorang manusia yang tidak mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sedikit saja mengerjakan amalan soleh, maka dia berkata, qala rabbi irji'un, ketika nyamuk menjahatku, ketika mata terbelalak, ketika kaki tangan berbuat baik, ya Allah, bahwa kalau aku hidup semula, ya Allah, minta daripada Allah nak hidup semula. Kalau Rabbi Rabi'u, hidupkan aku semula, ya Allah. La'alli a'mal sholihan fima tarak, semoga aku boleh mengerjakan amalan ibadah, amal sholat yang aku tinggal, ya Allah. Aku banyak tinggal sholat, ya Allah. Hidup semula, ya Allah. Nak mendirikan sholat semuanya mungkin, ya Allah. Banyak amalan amal sholat yang aku tinggal, ya Allah. Aku nak buat semula, ya Allah. Aku nak buat semula, ya Allah. Hidupkanlah sekali lagi, ya Allah. Allahu Akbar. Kalla, kaya mata. Kalla, tak boleh. Tidak boleh. Karena masa ajal sesuatu telah ditentukan. Masa untuk kamu sesal, bukan masa ketika nyamuk punya halaku. Masa sesal untuk kamu yang Allah bagi ialah masa hidup kita. Masa sehat kita, masa senang kita. Maka kita boleh hidup buat-buat di atas dunia. Masa itu kita akan menyesal. Sebab itu masa kamu dari hantu. Janganlah, tak boleh, tak boleh. Tak boleh hidup semula, tak boleh. Allah. Inna kalimatun huwa qa'iluha wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun. Kata-kata orang tidak memberi arti. Kata-kata untuk minta hidup semula daripada Allah tidak memberi faedah sedikit pun kepada kamu, kepada orang yang itu. Allahu Akbar. Wa bi waraihim barzakhun, di hadapan kamu alam barzakh, alam kubur. Alam kubur tidak ada alam barzakh. Wa bi waraihim barzakh ila yaumil ba'tsun, maka duduk di alam barzakh, dalam alam barzakh, alam kubur, hingga sampai pada masa saat bangkit. Hingga sampai masa kamu dibangkit, semua manusia dibangkit. Oleh itu sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, hidup itu Allah yang menjadikan. Allah menurunkan Al-Quran bagi Nabi Muhammad untuk kita hidup mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jaga dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak sampailah kita jadi orang sesat ketika nyamuk di halaku, insyaallah. Sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, fa idza nufiqa fi sur, apabila sampai masa tanggal-tanggal kami yang kedua, manusia semua bangkit. Fala ansaba bainakum yawma idzin wa la yatasaalu, bangkit pada masa itu, bangkit dalam keadaan ukhuwah muka, tak ukhuwah dengan ukhuwah hidup di dunia. Di dunia cantik, putih kita kuat, tapi berkemungkinan dia akan bangkit dalam keadaan hudud muka, dalam keadaan mata buta, dalam keadaan cahaya hitam kelap, dalam keadaan jalan pemimpin oleh betul super yang lagi hina. Macam-macam ada berbentuk babi, berbentuk anjing dan sebagainya. Itu mengikut amalan masing-masing di atas dunia ini. Sidang jemaat yang dikasihi dan dirahmati Allah, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, maka siapa yang berat timbangan amalan soleh, banyak mendirikan solat yang wajib yang sunnah, puasa siang yang wajib yang sunnah, banyak mengerjakan amalan-amalan soleh yang perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu faulaika humul muflihun, apa itulah mereka orang yang berjaya. Waman khaffat mawazinuhu فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. Siapa yang ringan amalan, timbangan amalan kebaikan itu, solat kompromi, siang sunat tak basuh, sedekah kotor, amalan
Fakulalanya berlebihan, kofiru angkutong. Mereka itulah orang yang merugikan diri mereka sendiri. Bukai oleh Pak Uya jadi bukti. Bukai demon tu Pak Uya jadi bukti. Dia sendiri yang merugikan diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidu, maka kekal mereka dalam neraka jahannam. Dan fawujuhum dibakar muka mereka di api neraka. Wahum fiha kalibu muka hukduk hakuin ilmu ilmu hakuin muka hukduk Allah. Sidang Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila manusia bangkit dalam keadaan itu, sudah tentu mereka akan berada dalam neraka jahannam. Bahwa masuk dari neraka jahannam, alam takut ayat itu telah alaikum fatuntum dihadukan ibu dan berdua-dua. Bagai baca dan berairmu hingga memakai pahamu yang kamu tersebut. Allah merayakan hidup manusia yang selamat. Apa dia yang berpegang teguh dengan Al-Quran? Ucah mereka ini berada dalam neraka jahannam. Ucahnya mereka mendustakan Al-Quran. Mereka tersebut Al-Quran. Mereka ingkar Al-Quran. Ini punca sebatulah. Alam takun ayat itu telah alaikum fatum tum lihat kasihku. Kalau saya baca Allah pada kamu itu, mau dengar doh, tapi mau pakai paham, mau tak percaya. Allah. Qalu Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Ya mulai jemaah kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, buku kami dosa itu Al-Quran, ya Allah. Buku kami ingkar Al-Quran, ya Allah. Buku kami tidak beramal-amal soleh yang kamu perintah, ya Allah. Tak ada buku lain. Qolabat alayya shiqwatuna. Kecelakaan menguasai diri kami, ya Allah. Kejahatan takabur yang menguasai diri kami, ya Allah. Kecelakaan hasad dengki menguasai diri kami, ya Allah. Kecelakaan menguasai diri kami, ya Allah. Wakunna kaumah dhalli. Maksudlah kami menjadi orang yang sesat, ya Allah. Dan itu pun kecelakaan menguasai kami. Cinta Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kalian berdua yang kita hidup. Rabbana akhrijna minha. Fa'inudna fa'inna zalimu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kita hidup semula. Kembalilah kami, keluarkanlah kami dari neraka, ya Allah. Hidupkan kami semula, ya Allah. Kami dah beramal dan amalan yang kamu perintah, ya Allah. Kami dah menjadi hamba kami yang benar-benar, ya Allah. Fa'inudnya, kalau kami buat lagi kezoliman, kalau kami masih lagi berdegil dan bergerak, tak mau mengaktifkan iman kamu, ya Allah. Fa'inna zalimun. Maka kami turun sempurna. Baru kita beribadat kepada Allah ketika berada dalam neraka jahannam. Boleh kita minta kepada Allah dalam hidup semula pula. Allah katakan, Qolak sa'ufiha wala tukallimu. Menuju pada neraka. Kekal neraka. Kemudian dikatakan kau lagi. Jangan merayu apa lagi. Jangan dikatakan kau lagi. Allah malu ya Allah kepada orang yang jahat, orang yang kalau ambil neraka jahannam. Sedangkan di atas dunia atau yang rakat seumur. Inna Allah wafurur rahim. Wa kana Allah wafurur rahim. Di atas dunia jahat salaman kalau salaman pun dia sifat dia sifat raka semua sifat dia pengampun. Allah maha pengampun. Allah maha mengasihani kepada hamba-hamba dia. Tapi apabila berada dalam neraka jahannam, malu Allah. Qolak sa'ufiha wala tukallimu. Kekalah kamu. Dahlah kamu dalam neraka. Jadi kami tak apa lagi pada Cina Jumat yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kita masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk beribadat kepada Allah. Untuk menyesal di atas apa yang kita cuai. Untuk menyesal di atas apa kejahatan yang kita lakukan. Maka di akhir itu mayat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mayat kita kembali berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang senang ketika menghembus nafas yang terakhir. Dan kita dibangkit dalam keadaan rupa cantik kami menjadi ahli syurga. Yang akan dimasukkan ke dalam syurga menjadi ahli syurga insyaAllah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani al-'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul 'alim.
واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Wahai sekalian hamba Allah, saya berwasiat dan berpesan pada diri saya sendiri dan kepada semua sidang jumat, sama-samalah kita bertakwa kepada Allah, sama-samalah kita mentaati Allah agar kita tergulung ke dalam gulungan hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat dan jauh daripada manusia yang susah ketika mati, yang merayu hak pada Allah ketika berada dalam neraka jahanam bila jauh daripada kita insyaallah. Sila jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Soalan saya, kenapa para sahabat takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Takut takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sahabat bersungguh sangat beribadah kepada Allah yang diperintah oleh Allah? Kenapa sahabat takut nak memberikan amalan kejahatan jadi mertua'i, jadi marah, jadi larang oleh Allah SWT? Karena mereka dibina oleh Rasulullah SAW. Rasulullah membina mereka dengan Al-Quran Al-Karim. Yatru alaihim ayati wa yudakihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa ikanu min qablu lafi walalim mubin. Rasulullah bina dengan Al-Quran manhaj tarbiyah Rasulullah Al-Quran. Rasulullah membaca Al-Quran kepada mereka, wiyati wipahel bila beramal dengan Al-Quran tadi. Apabila termasuknya masuknya ke dalam jiwa dia isi Al-Quran tadi dengan ayat-ayat yang berhubungnya dengan neraka jahanam, neraka tu, neraka ni, masuknya dalam jiwa dia keistimewaan syurga, nikmat syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuknya dalam jiwa di ayat Al-Quran kami mengenai alam kubur, maka disitulah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut melakukan kejahatan yang dimurkai oleh Allah dan mereka tidak berpuas-puas untuk mengabdikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, mayat kita mendidik kita dengan Al-Quran Al-Karim, membina kita dengan Al-Quran Al-Karim. Usaha boleh mungkin Al-Quran dari pun lebih ayat boleh masuk dari bingung kita, kita mesti kita faham. Kita akan ikut Al-Quran Al-Karim. Ini perintah Allah, kita biar umat gila-gila itu menikmati pikul Allah perintah. Allah SWT berkata, kita biar umat gila-gila itu menikmati pikul adalah kamu ikut Al-Quran Al-Karim. Hanya kamu ikut Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Kemudian dengan lagi wala tattabi'u min duni awliya, dari itu lain, dari itu selain pada Al-Quran, dari itu selain pada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari itu syaitan, dari itu hawa nafsu, dari itu lain untuk protein. Sebab itu sudah jemaah dia dikasih jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ayat tadi kepada orang-orang yang masuk sungai kepada hari kiamat. Saya kata alam takun tutla alaikum ayati fakuntum biha tadribu. Ini nanya itu kapan hubungnya sebagai hamba Allah yang akan menjadi ahli syurga dengan Al-Quran. Tak ada pukulai manusia yang menjadi ahli neraka jahanam gengnya yang bersifat dengan Al-Quran dari alam takun tutla alaikum ayati fakuntum biha tadribu. Sidang jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah, mari kita kembali kepada Allah
kembali kepada Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, mempelajari isi kandungan Al-Quran, kita ngerti, kita faham, dan kita usah mengikut Al-Quran tadi, insyaAllah kita didayakan oleh Allah, kita diredha oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun manusia tidak redha tak tergabung, kita nak keredhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wa adill al shirk wal mushrikin wa dammir a'da'ati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana iftah bainana, Allahumma rabbana iftah bainana wa bain qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la tansaw.